Informasi berikutnya, pemirsa, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan ulang tahun keduanya Barisan Penjaga Persatuan Indonesia atau Baja Perindo menggelar acara bakti sosial. Ya, tak hanya bakti sosial, Baja Perindo juga menggelar senam massal bersama warga di kawasan Bundaran, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bertempat di Taman Jogging kawasan Bundaran, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ratusan masyarakat antusias mengikuti senam pagi yang digelar Baja Perindo. Kegiatan digelar untuk merayakan hari ulang tahun Baja Perindo yang kedua, sekaligus memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Tidak hanya senam bersama warga, Baja Perindo sebagai salah satu organisasi sayap Partai Perindo ini menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pembagian kacamata gratis. Baja melakukan ulang tahunnya yang kedua. Kegiatan ini kita angkat kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kacamata, dan juga pemeriksaan kesehatan lainnya. Bakti sosial Baja Perindo ini mendapat sambutan hangat dari warga yang mendapat pemeriksaan kesehatan dan kacamata secara gratis. Senang sekali sih. Ada pemeriksaan mata, gula darah, sampai urat. Ya, acara ini sangat berbahaya sekali untuk orang banyak ya, karena sangat membantu sekali buat orang yang nggak mampu misalnya. Kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang ini akan terus diadakan oleh Baja Perindo. Tak hanya di wilayah DKI Jakarta, dalam waktu dekat Baja Perindo akan melakukan kegiatan bakti sosial yang sama di Pemalang dan Pekalongan, Jawa Tengah. Tim iNews melaporkan.